PSS Semarang memang cur-curan jelang Liga 1 musim 2022-2023. Pemain asing sekali Taisi Marukawa dan Carol Fortes didatangkan untuk memperkuat Mahesa Jenar. Kini, PSS Semarang dikabarkan akan mendatangkan Mark Klok. Bagai bola salju, kabar hengkangnya Mark Klok ke PSS Semarang langsung ramai beredar di media massa. Banyak tangkapan yang datang dari akun media sosial PSS Semarang maupun Persib Bandung menanggapi kabar tersebut. Bahkan bos PSS Semarang, Yoyok Sukawi juga ikut meramaikan kabar tersebut di media sosial pada Selasa, 12 April 2022. Dalam postingan tersebut, Mark Klok berfoto dengan seorang agen bernama Egi Eka Resi. Egi Eka Resi sendiri merupakan agen dari Taisi Marukawa yang saat ini dikontrak oleh PSIS Semarang. Hal itu sontak memicu kontroversi panas di kalangan penggemar Persib. Bobotoh tentu takut bakal kehilangan Mark Klok dari skuad Persib Bandung. Apalagi Mark Klok merupakan andalan Persib Bandung di lini tengah pada Liga 1 musim 2021-2022. Namun hal ini kemudian dibantah oleh sang pemain itu sendiri. Mark Klok secara tegas langsung mendinginkan kontroversi terkait masa depannya. Sang gelandang masih memutuskan bertahan bersama klub berasal Bandung tersebut. Hal itu disampaikan melalui akun Instagram pribadi pada Jumat, 15 April 2022. "Saya tidak kemana-mana," tulis sang pemain. Dalam postingan tersebut, Klok memposting foto pribadinya saat tampil untuk Persib Bandung di laga pekan ke-23 BRI Liga 1 musim 2021-2022 melawan Persebaya Surabaya. Mark Klok sudah terikat kontrak di Persib sampai 30 Desember 2025. Tentu sangat kecil kemungkinan untuk klub-klub Liga Indonesia berani untuk menebus biaya transfer Mark Klok.